Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Masih lagi kita terkejut dengan pemergian Daim Zainuddin, tycoon, bilioner, manusia antara paling kaya di Malaysia. Cuma ramai yang tertanya-tanya termasuk saya, apa agaknya wasiat kata-kata terakhir Daim Zainuddin kepada rakan-rakan dia, terutama Tun Mahathir Mohamad, yang banyak bersama-sama berjuang dalam kehidupan bersama dengan Tun Daim, Allahyarham Tun Daim. Saya pun tertanya-tanya juga, betul, saya pun tertanya-tanya apa agaknya kata-kata terakhir atau wasiat atau nasihat atau mungkin amaran atau mungkin galakan ke, motivasi ke, atau panduan hidup yang diberikan kepada diberikan oleh Allahyarham Tun Daim Zainuddin kepada Mahathir, mungkin kepada Anwar juga, mungkin juga kepada istri, kepada anak-anak dia. Mungkinkah ada permohonan maaf sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir? Mungkin ada permohonan maaf kepada Anwar kah, kepada kerajaan Malaysia kah, kepada ya kawan baik dia, pastinya Tun Mahathir. Mungkinkah ada mohon maaf, ampuni saya, halalkan makan minum, halalkan apa yang kau pernah belanja saya, makan mi sup kah, kutiau goreng kah, atau mi katok kah, apa-apa aja lah. Itulah. Jadi pada hemat kamu, pada pendapat anda, adakah apa rasanya, apa agaknya pada hemat anda, pada pendapat anda, apa agaknya nasihat yang telah diberikan oleh Allahyarham Tun Daim Zainuddin kepada Mahathir? Adakah nasihat supaya Tun Mahathir berbaik-baiklah semula kepada UMNO, berbaik-baiklah semula kepada, ya kan Mahathir dulu orang paling penting dalam UMNO. Malah Mahathir juga adalah manusia yang telah membangkitkan semula UMNO yang baru, yang baru setelah UMNO dulu pernah diharamkan. Kemudian lahir UMNO 2.0 bersama dengan Mahathir. Adakah Daim Zainuddin menasihatkan Mahathir untuk berbaik-baiklah semula kepada UMNO, bangunkanlah semula UMNO? Apa agaknya nasihat Daim Zainuddin pula kepada pemimpin-pemimpin seperti Muhyiddin Yassin, kepada Perikatan Nasional punya pemimpin seperti Hadi Awang kah? Kita mau tahu juga sebenarnya apa wasiat terakhirnya. Dan paling misteri ialah siapakah yang akan bakal mewarisi kekayaan berbilion, berjuta-juta, berpuluh-puluh juta, ratus juta, mungkin berbilion kekayaan Daim Zainuddin. Siapa yang bakal akan mewarisi? Siapa agaknya yang cukup bertuah? Siapa agaknya yang akan bakal mewarisi kekayaan ini? Tapi yang paling misteri yang saya mau tahu ialah apa kata-kata terakhir Daim Zainuddin sebelum beliau tidak mampu lagi bercakap, sebelum beliau disahkan meninggal dunia dan sebagainya. Saya fikir Mahathir pasti bercakap dengan ini, kemungkinan saja. Ya kan, dorang kan best friend. Jadi mungkin mesti ada juga lah telefon kah, berjumpa kah, mungkin Mahathir jumpa dia atau telefon kah. Kata-kata terakhir daripada Daim Zainuddin kepada Mahathir sebagai kawan lama dan sebagainya. Itu misteri. Sampai sekarang misteri lah. Jadi anda boleh tinggalkan komen apa pendapat anda, apa agaknya Allahyarham Tun Daim Zainuddin sampaikan kepada Mahathir atau siapa saja untuk buat kali terakhirnya sebelum beliau tidak mampu lagi berkata-kata, tidak mampu lagi bercakap. Okay, so kita doakanlah semoga segala urusan dipermudahkan, semoga keluarga Tun Daim Zainuddin
Allahyarham Tun Daim Zainuddin, tabah menghadapi masalah ini, pencobaan ataupun ya ujian hidup ini, dan kekal motivasi. Dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, telah disahkan Tun Daim Zainuddin sudah meninggal dunia. Persoalannya sekarang ialah apa yang terjadi kepada kes-kes mahkamah Tun Daim Zainuddin? Apa yang terjadi? Okey, kerana itu saya telah bertanya kepada AI. Saya telah bertanya kepada AI atau ChatGPT. Bertanya apa yang terjadi kepada kes-kes mahkamah seseorang yang telah meninggal dunia ketika kes masih berjalan. Ada tiga kemungkinan boleh berlaku mengikut kepada apa jenis kes mahkamah. Yang pertama, sekiranya itu adalah kes jenayah, menurut AI ataupun ChatGPT yang saya tanya itu, menurutnya ialah kes itu akan dihentikan, apati kalau tidak silap dia punya istilah, akan dihentikan kerana tidak lagi relevan lah, akan dihentikan dan tidak akan diteruskan, dihentikan serta-merta kerana tidak ada lagi keperluan. Siapa lagi yang mau didakwa kan kalau orang itu sudah meninggal dunia? Kepada siapa lagi didakwa? Takkan pula kepada keturunan dia pula. Jadi itu yang pertama, kalau kes jenayah itu akan dibatalkan atau dihentikan, apati kalau saya tidak silap. Kalau saya silap, tolong komen-komenkan kepada saya dan apa pendapat anda, patutkah untuk kes ini terus dijalankan? Sebab kalau ikut undang-undang memang tidaklah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kes civil, jika kes civil, ada kes mahkamah yang melibatkan kes civil, maka kemungkinan kes itu akan diteruskan, terutamanya apabila contohnya jika ada tuntutan-tuntutan lah, tuntutan daripada waris, eksekutor dan sebagainya. Jadi kes itu boleh diteruskan. Jadi kemungkinan kalau ada tuntutan-tuntutan untuk harta pusaka, pewarisan dan sebagainya, itu boleh diteruskan. Jadi itu dua. Yang ketiga ialah kes apa sudah yang ketiga, saya sudah lupa lah. Tapi yang ketiga itu pun tidak relevan lagi untuk diteruskan. Jadi nampaknya seolah-olah kalau pada hemat saya, pendapat orang-orang kampung ni, pada hemat saya, kes yang ada pada Daim Zainuddin ni kemungkinan besar akan dibatalkan, akan dihentikan sebab tidak relevan lagi, kecuali yang melibatkan kes civil. Walaupun begitu, untuk isteri dia punya kes, tiada kena mengena dengan Daim Zainuddin. Saya fikir kes dia itu akan terus diteruskan di mahkamah, yaitu berkenaan dengan pengisytiharan harta itulah, akan diteruskan di mahkamah. Jadi tentang pewarisan-pewarisan pula, pastinya wang ataupun harta ataupun aset berbilion-bilion ringgit, bernilai berbilion-bilion ringgit Daim Zainuddin, pastinya akan menjadi buah mulut pula selepas ini. Berapa aset dia, berapa dia punya kekayaan, berapa wang ringgit dia, pasti akan lepas ini akan ada ramai TikToker, ramai YouTuber, content creator yang pasti mau korek-korek, mau tahu berapa banyak. Okey, so tinggalkan komen anda, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Apa pendapat anda tentang kes Daim, Allahyarham Daim Zainuddin, perlu diteruskan atau tidak, dan sebagainya. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita sedih untuk seluruh rakyat Malaysia, baru sebentar tadi Daim Zainuddin telah disahkan telah meninggal dunia. Beliau adalah bekas Menteri Kewangan Malaysia dan pernah berkhidmat selama beliau masih hidup. Beliau berkhidmat sebagai
Menteri Kewangan bersama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi baru sebentar tadi kita telah disahkan, telah menerima berita menyedihkan ini, iaitu Tun Daim Zainuddin telah pun meninggal dunia, dan berita ini telah disahkan oleh Bernama. Memetik daripada Bernama, telah disahkan beliau telah meninggal dunia di Hospital Asunta. Okey, dengan itu kita mengucapkan salam takziah kepada seluruh kaum keluarga, kerabat-kerabat, keluarga keturunan Daim Zainuddin, anak, isteri serta seluruh keturunan beliau lah. Okay, so segala jasa baik beliau kita ingat dan kita doakan semoga semua urusan-urusan dapat dipermudahkan. Okay, jadi bagi anda yang beragama Islam, anda bolehlah untuk mensedekahkan Al-Fatihah kepada beliau. Tun Daim Zainuddin telah pun diumumkan meninggal dunia sebentar tadi, baru kita terima kenyataan daripada berita terkini. Kita jumpa lagi. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Okey, ramai sekali yang minta saya untuk buat perkembangan-perkembangan terbaru, untuk korek-korek, untuk cari maklumat apa yang terjadi kepada isu rasuah ADUN yang berlaku di negeri Sabah. Sekarang memang sudah jelas bahawa perkara itu tidak dapat diselendungi lagi. Memang ianya berlaku di negeri Sabah. Yang mengejutkan, untuk yang berita kali ini yang baru saja kita terima dari Malaysia Kini ini berita dia, saya sisipkan kepada anda. Turut disebut adalah Hajiji, nama Hajiji Ketua Menteri Sabah. Tapi jangan buat andaian yang salah dulu, saya hanya kata nama Hajiji turut disebut dalam berita terbaru ini, ya. Belum ada apa-apa sama ada dia terlibat ke apakah tidak, tapi nama dia disebut oleh orang, ya, CEO tu kalau saya tidak silap baca lah, anda boleh baca semula di berita ini. Ini nampaknya semakin membesar. Dalam berita ini, pemberi maklumat ini bukan hanya sekadar cakap-cakap kosong, tapi beliau sekarang kini telah pun dilaporkan, telah pun memberikan, menghantar warkah surat kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung, supaya Baginda Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung dapat mempertimbangkan perlindungan kepada pemberi maklumat. Okey, so sekarang Agung pula diheret-heret sama ini, nampaknya memang akan jadi besar, perkara ini akan jadi besar. Silap-silap akan ada RCI yang terpaksa dibuka. Benda ni, isu rasuah ni, walaupun nilai dia tidak besar mana dibandingkan rasuah-rasuah yang kita tahu berbilion-bilion, seleweng berbilion-bilion tu, namun perkara ini pun patut diambil perhatian. Saya fikir benda ni muncul salah satunya sebab kerana mungkin kerana PRN Sabah sekarang kita sudah boleh dengar-dengar rasa-rasa aura dia semakin hangat, semakin hangat. Jadi banyaklah pendedahan demi pendedahan. Okey, sudah dua orang yang nampaknya menafikan. Pertama yang menafikan, yang pertama saya fikir Dr. Yusuf. dia menafikan terlibat atau apa, dia kata ada AI dan sebagainya. Kali ini tidak ada penafian apa-apa sebenarnya, tapi hanya nama Hajiji turut disebut. Wow. Saya berharap seluruh rakyat negeri Sabah tetap bertenang. Belum ada apa-apa lagi, ya. Laporan secara rasmi kepada SPRM pun belum ada. Jadi janganlah pula lepas ni semua sibuk kata Hajiji terlibatlah. Tidak, ya. Saya ingin beritahu bahwa
Setakat ini tidak ada siapa-siapa yang terlibat. Belum ada laporan dibuat. Oke, saya hanya kongsi saja berita ini. Anda boleh layari Malaysia Kini ini dan anda boleh baca maklumat lengkap tentang berita ini di sini. Oke? Saya rakyat Malaysia berharap semoga benda ini dapat diselesaikan dengan baik. Kalau ada, harus dihentikan. Harus dihentikan, bersihkanlah negeri Sabah tercinta ini daripada benda-benda begini. Sudahlah, negeri ini susah. Kalau ditambah lagi banyak pula adun yang siok sendiri, adun yang makan rasuah, kalau ada lah, kalau ada. Ini macam mana mau maju ni? Aduh. Jadi harap-harap tidak ada lah. Harap-harap tidak ada. Kalau ada, ambillah tindakan segera kepada SPRM. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung, saya pasti Baginda akan mempertimbangkan sebaik mungkin untuk perkara ini diambil tindakan seserius yang mungkin. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, ramai sekali yang minta saya untuk buat perkembangan-perkembangan terbaru, untuk korek-korek, untuk cari maklumat apa yang terjadi kepada isu rasuah adun yang berlaku di negeri Sabah. Sekarang memang sudah jelas bahawa perkara itu tidak dapat diselendungi lagi. Memang ianya berlaku di negeri Sabah. Yang mengejutkan, untuk yang berita kali ini yang baru saja kita terima dari Malaysia Kini ini, ini berita dia, saya sisipkan kepada anda. Turut disebut adalah Hajiji. Nama Hajiji, Ketua Menteri Sabah. Tapi jangan buat andaian yang salah dulu, Saya hanya kata nama Hajiji turut disebut dalam berita terbaru ini. Ya. Belum ada apa-apa, sama ada dia terlibat ke apakah tidak. Tapi nama dia disebut. Nama dia disebut oleh orang. Ya, CEO tu, kalau saya tidak silap baca lah. Anda boleh baca semula di berita ini. Ini nampaknya semakin membesar. Dalam berita ini, pemberi maklumat ini bukan hanya sekadar cakap-cakap kosong, tapi beliau sekarang kini telah pun dilaporkan, telah pun memberikan, menghantar warka surat kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung supaya Baginda, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung dapat mempertimbangkan perlindungan kepada pemberi maklumat. Okey, so sekarang Agung pula diheret-heret sama ini, nampaknya memang akan jadi besar. Perkara ini akan jadi besar. Silap-silap akan ada RCI yang terpaksa dibuka. Benda ni, isu rasuah ni, walaupun nilai dia tidak besar mana dibandingkan rasuah-rasuah yang kita tahu berbilion-bilion, seleweng berbilion-bilion tu, namun perkara ini pun patut diambil perhatian. Saya fikir benda ni muncul salah satunya sebab kerana mungkin kerana PRN Sabah sekarang kita sudah boleh dengar-dengar rasa-rasa aura dia semakin hangat, semakin hangat. Jadi banyaklah pendedahan demi pendedahan, pendedahan demi pendedahan. Okey, sudah dua orang yang nampaknya menafikan, menafikan. Pertama yang menafikan, yang pertama saya fikir Dr. Yusof. Dia menafikan terlibat atau apa, dia kata ada AI dan sebagainya. Kali ini tidak ada penafian apa-apa sebenarnya, tapi hanya nama Hajiji turut disebut. Wow. Saya berharap seluruh rakyat negeri Sabah tetap bertenang. Belum ada apa-apa lagi,
laporan secara rasmi kepada SPRM pun belum ada. Jadi janganlah pula lepas ni semua sibuk kata Ajiji terlibatlah. Tidak ya, saya ingin beritahu bahwa setakat ini tidak ada siapa-siapa yang terlibat. Belum ada laporan dibuat. Oke, saya hanya kongsi saja berita ini. Anda boleh layari Malaysia Kini ini dan anda boleh baca maklumat lengkap tentang berita ini di sini. Okey. Saya rakyat Malaysia berharap semoga benda ini dapat diselesaikan dengan baik. Kalau ada, harus dihentikan. Harus dihentikan, bersihkanlah negeri Sabah tercinta ini daripada benda-benda begini. Sudahlah, negeri ini susah. Kalau ditambah lagi banyak pula adun yang siok sendiri, adun yang makan rasuah, kalau ada lah, kalau ada. Ini macam mana mau maju ni? Aduh. Jadi harap-harap tidak ada lah. Harap-harap tidak ada. Kalau ada, ambillah tindakan segera kepada SPRM. Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung, saya pasti Baginda akan mempertimbangkan sebaik mungkin untuk perkara ini diambil tindakan seserius yang mungkin. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.